It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back.
Bisa langsung naik? Ya. Bisa naik langsung? Ini kapalnya lagi bongkar, Pak. Iya, langsung masuk kapal ini juga? Iya. Oke, makasih ya. Engine kapal sudah mulai dihidupkan. Sekarang waktunya kapal akan berangkat. Ini kapal biasa ya, kapal penyeberangan yang biasa. Diangkat. Jadi sekarang kapal tinggal mau berangkat. Sebagian ada yang nunggu di mobil, ada yang naik ke atas. Sebenarnya kalau dari peraturan tidak diperbolehkan penumpang berada di dalam kendaraan. Kenapa? Karena untuk menghindari apabila terjadi kapal kandas, maka penumpang bisa langsung cepat keluar ke skoci yang sediakan. Ini kapal dua ya.
kapal, dua yang akan merapat. Kita sekarang posisi mau berangkat. Nah, kapal udah bergerak ya. Nah. Jadi kita ke arah sana. Kita ke arah sana. Nanti dia kapal yang berputar ke sana. Jadi kalau misalnya di kedatangan dari sana, nah, masuk ke sana, kapal ini langsung berputar. Jadi kalau dia berangkat, dia langsung ke sana langsung. Nah, itu beberapa perak. Untuk penyeberangan melalui ferizi itu sudah sangat gampang ya. Itu kan dari dua mobil. Sudah meninggalkan pelabuhan Bakahuni ya. Nah, sekarang kita posisi di depan ya. Kepala di depan ke arah sana ini kepalanya. Nah, ekornya di belakang sana. Nah, cepat dia mutar deh kan. Nah, anda lihat, nah langsung putar setir. Nah, itu yang dilihat kapal lampu-lampu itu adalah kapal nelayan. Itu dermaga juga ya, dermaga juga. Tapi dermaga yang untuk kapal yang ekonomi, yang non express. Untuk sepeda motor. Ini kalau kita mau ke depan, itu jalannya. Jangkar. Sana kapalnya langsung berbalik, nah berputar haluan, nah langsung, nah anda lihat, nah, dengan kecepatan penuh. Apabila kapal lama merapat di dermaga, maka akan dikenakan biaya tambahan parkir. Kalau anda lihat logo tas pada lampung. Jadi kapal yang anda lihat itu adalah kapal yang tidak beroperasi. Jadi kalau dia kapal-kapal ini yang anda lihat ini kapal-kapal yang tidak beroperasi. Jadi kalau mereka tidak beroperasi, mereka parkirnya di ke tengah laut atau misalnya tidak menjauh dari dermaga. Nah, kenapa? Karena kalau dia parkir di dermaga, maka dia kenakan cas biaya parkir. Dan itu yang anda lihat itu adalah kapal Pertamina khusus untuk mengisi-ngisi bahan bakar untuk kapal-kapal. Hmm.
Anda lihat ya, sudah dengar itu mesin-mesin mobil sudah pada dinyalakan. Nah, karena sebentar lagi kita akan mendarat. Nah, penumpang yang di atas sudah pada turun tuh. Nah. Nah. Ini petugasnya, yaitu udah siap-siap untuk menurunkan tali kapal apa? Tali anjungan. Karena kapal mau mendarat rapat. Jadi yang kita naikin ini kapalnya adalah kapal pemerintah punya. Nah, kapal pemerintah punya, kapal dinas perhubungan. Tapi kalau kapal swasta itu, nah, itulah yang berhenti-berhenti itu. Nah, ini kapal lagi, perbaikan.